Halo sobatku, ada video menarik buatmu. Selamat berkunjung kembali di channel Smart TV. Beruang kutub, siapa yang tidak kenal dengan binatang bertubuh besar yang satu ini? Kehidupan beruang kutub bergantung pada laut. Sumber makanan utama mereka, dan tempat mereka menghabiskan sebagian besar hidup mereka. Namun saat terjadi perubahan iklim, suhu di bumi meningkat dan menyebabkan es di habitat beruang kutub mencair, mengancam eksistensinya. Beruang kutub atau beruang es adalah beruang terbesar di dunia. Beruang jantan sendiri memiliki berat lebih dari setengah ton dengan panjang mencapai 2,6 meter. Anak beruang kutub yang baru lahir saja memiliki berat yang hampir sama dengan tikus Belanda, guinea pig, 7-2 kg. Beruang kutub adalah hewan yang suka berpindah tempat atau nomaden. Wilayah jelajahannya saja bisa dibilang terbesar dari seluruh mamalia darat yang ada. Beruang kutub pernah didokumentasikan melakukan patroli wilayah yang membentang sekitar 100.000 km persegi. Induk beruang kutub memproduksi susu terkaya dengan kandungan lemak sebesar 48,4% atau setara dengan double cream. Untuk menghasilkan susu tersebut, induk beruang kutub perlu mengonsumsi banyak makanan kaya lemak, bahkan bisa dibilang kandungan tersebut terbanyak dari kerajaan hewan. Namun, dilansir dari NASA, es laut di Samudra Arktik terus berkurang hingga pada 2018 hanya sekitar 1,63 juta km persegi dan membuat beruang kutub harus berenang lebih jauh. Secara mengejutkan, beruang kutub bisa berenang sejauh 685 km dalam sekali jalan. Kesadaran masyarakat perlu ditingkatkan untuk mengatasi akar penyebab perubahan iklim, mengurangi perburuan liar, dan mengelola interaksi beruang kutub dengan manusia. Masih banyak hal yang perlu dilakukan untuk menyelamatkan beruang kutub. Namun kolaborasi lintas negara yang belum pernah terjadi sebelumnya bisa jadi langkah yang sangat positif. Inilah fakta menarik dari beruang kutub sobatku. Jika kalian tertarik dengan video ini, jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe sobatku. Terima kasih.